Halo, nama saya Sophie. Selamat datang di acara YouTube Premier Special ini, di mana peserta yang ditampilkan pada hari ini adalah peserta yang telah gigi berlatih selama piano camp yang diadakan minggu lalu, tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. Sebelum acara konser ini dimulai, mari kita simak pesan dari Artistic Director, Dr. Christine Utomo, beserta kedua profesor piano yang telah berdedikasi selama piano camp ini, yaitu Mr. Wilson Chu dan Miss Fabiola Chianiago. Selamat menikmati tayangan pada hari ini. Halo, nama saya Christine Utomo, saya Artistic Director dari Irama Music Studio. Selamat datang di YouTube Premiere, yaitu ini adalah bagian dari acara Piano Camp 2021. Senang sekali saya bisa menjadi host dari Piano Camp 2021 ini. Selama pandemi kita semua memikirkan cara-cara apa sih yang kreatif sehingga murid-murid itu tetap termotivasi untuk latihan. Jadi dari Piano Camp ini saya melihat peserta yang datang ini setiap hari mereka latihan tanpa lelah, mereka sangat gigih karena di akhir dari Piano Camp tersebut setiap mereka tuh mendapat rekaman YouTube, yaitu yang akan ditayangkan sesaat lagi. Jadi saya turut merasa bangga sekali, juga sangat berterima kasih untuk rekan-rekan saya yaitu Wilson Chu, kemudian Fabiola, dan kita ada juga Miss Sophie dan juga Miss Welin yang membantu selama proses ini piano camp sedang berlangsung. Saya sangat merasa bangga pada saat saya mendengar mereka melaksanakan proses rekaman tersebut. Saya tahu rekaman itu bukan suatu proses yang sangat mudah, kan, tetapi bisa dilihat mereka benar-benar serius sekali dan ingin menampilkan yang terbaik. Untuk itu mereka tidak lelah untuk mengulang kembali. Meskipun itu sudah 2 take dan dikatakan itu kurang bagus dan disuruh take lagi, mereka tidak menolak untuk berlatih dan merekam kembali. Untuk itu, bravo semua peserta Piano Camp 2021 ini yang sudah menyelesaikan proses rekaman. Dan selama proses rekaman ini, selain berlatih juga mereka mengambil composition class, kemudian mengambil oral skills dan ada piano literature. Jadi saya sangat bangga melihat mereka semua mengikuti semua kelas-kelas ini dengan penuh antusias. So I hope you will join us again next time kalau kita masih masa pandemi dan kita masih semua stuck di kota Medan ini. So bravo to all of you and stay tuned ya to the event dari awal sampai akhir. Thank you. Nah, selama 4 hari saya mengajar di sini, saya mendapat banyak kesan-kesan yang positif dan semangat dari para murid-murid yang sudah mengikuti acara ini. Kita ada kelas komposisi, ada kelas oral, bukan hanya sekedar masterclass one-on-one teaching. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus, meskipun dalam suasana pandemik hari ini ya, kita tahu ya. Jadi saya rasa sangat bagus dan pesan saya untuk semua orang tua para murid juga tetap semangat dan tetap mendedikasikan waktu untuk anak-anak Anda, putra-putri Anda untuk latihan. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, kesan saya hari ini adalah hari terakhir. Senang sekali bisa bertemu dengan murid-murid yang sungguh begitu rajin berlatih meskipun di masa pandemi yang sulit ini mereka begitu antusias. Dan juga pesan saya mungkin tetap semangat, tetap berlatih dan bisa lebih maju lagi. Semua ilmu yang dipelajari di ini mungkin bisa membantu membangun musik kalian juga. Terima kasih. Thank you.
Thank you.
Halo semuanya, saya di sini bersama Ingrid. Kami ingin memberikan sedikit review tentang piano camp yang diikuti Ingrid tanggal 28 sampai dengan 30 Juni kemarin. Jadi Ingrid ini baru mulai belajar piano itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dia sekarang umurnya 11 tahun lebih. Jadi masih terbilang baru belajar pianonya. Dan dia mengikuti piano camp ini juga baru 2 kali. Jadi ini yang 2 kali dia ikuti. Dan so far sih dia enjoy ya. Enjoy gak Ingrid? Enjoy ya. Oke. Jadi saya melihat piano camp ini cukup bagus diadakan. Karena pada masa pandemi seperti ini kan kita juga gak bisa kemana-mana. Banyak waktu luang di rumah. Jadi untuk mengisi waktu kosong yang banyak di rumah, ya makanya saya mengikutkan anak saya untuk piano camp. Jadi selama di piano camp, Ingrid belajar apa Ingrid? Diajarin push. Push ya? Sama siapa Mi? Miss Christine. Oh sama Miss Christine. Ya, kemudian ada belajar tentang apa lagi Ingrid? Oral skill. Kemudian apa lagi? Piano literature juga ada ya? Sama Miss Christine ya? Jadi menurut Ingrid sih dia cukup enjoy ya mengikuti piano camp kemarin. Dan piano camp kali ini juga agak berbeda dengan yang sebelumnya yang pertama kali. Karena lebih banyak praktisnya buat dia. Karena saya juga mengikutkan dia untuk kompetisi yang baru pertama kali dia ikuti ini. Jadi kebanyakan sih memang sesinya ke practice session sama Miss Christine ya dek ya. Iya. Oke. Jadi saya merasa sih ini masih terbilang baru bagi Ingrid, tapi saya melihat ada kemajuan yang positif bagi Ingrid untuk lebih mengenal piano, mengenal musisi-musisi, ya kan dek? Nah, kemudian cara teknik bermain piano yang lebih baik, dimana diajari oleh
master-master guru piano kita di Irama Musik ya. Jadi so far sih tanggapan saya terhadap piano camp ini cukup positif terhadap perkembangan musik. Anak saya happy sekali mengikuti piano camp yang diselenggarakan oleh Irama Musik Studio. Menurut anak saya, dia belajar banyak hal dari piano camp ini dan tentunya juga dibimbing oleh guru-guru yang luar biasa. Harapan saya sih semoga next time ada lagi event seperti ini ya. Terima kasih. Hi, my name is Brandy. I am one of the participants of Irama Music Studios Piano Camp 2021. There are many classes in this program, but my favorite one is the piano literature class because I get to know the history of music and also about the golden pianist. This is a very fun activity and it's very good to improve our music skills. Thank you. Hello, my name is Melanie. I just finished recording and I'm really happy. For the past 5 days, I've been practicing more than I practice at home. Thank you. Hi, my name is Audrey, and my favorite thing about piano camp is the master class, because I get a lot more ideas and get better at my song. Hello, my name is Peggy. I joined the Irama Music Studio Piano Camp 2021. There are quite a lot of classes in this program, and my favorite one is the composition class because I get to write a song and also listen to my friend's composition. Hello, my name is Alicia, and I am a participant of Irama Music Studio Piano Camp 2021. My favorite part of this piano camp is definitely from the master classes mentored by Mr. Rison and Miss Fabiola. I like these classes a lot because I think it has a lot of information and also a lot of input for me to make me become a better performer in the future.